agama Islam ni Allah Ta'ala wis sempurna, rupa dia sudah cukup lekat mari lama dah. Nampak dah? Agama Islam ni agama hak Allah Ta'ala. Pasal tu Allah Ta'ala wajib beri pahala dosa tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu bapa, adik kakak, ikhwan akhwat, kampung Bangu Steng, semua, semoga kita dan majlis ilmi begini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita insyaallah. Ibu bapa semua, kak mana ada kat rumah ataupun duduk di mana saja, minta letak hati terima dengan eh, kerana orang yang yakin betul-betul adanya hari kiamat, bila orang sebut tentang ayatullah, betul-betul dia letak hati nak dengar tawajuh. Ibu bapa semua, alhamdulillah, sekarang kita berada dalam mukluk, dalam bulan mukluk. Nah, sekarang kita berada dalam bulan Maulid, bulan mukluk. Jadi bulan mukluk ni kita nak lari tak leh dah Rabiul Awal, bulan diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam Islam ni ada kedok amalan yang dibawa amal, yang duk buat, yang duk kerja oleh orang-orang tempat kita pada seluruhnya. Nah, ada kedok. Dan agama Islam ni agama boleh kedok kita nak mana-mana agama Islam. Nah, kerana agama Islam ni agama ada tua. Agama Islam ni agama ada tua. Ialah Allah Ta'ala tua. Nampak? Supaya dengan mutu, mutu filano ke mutu gapo, ya ada tua tu. Siapa tua ni? Orang tu Jepun. Kalau salah pergi beli, duduk saling tayar ni, pergi saling lemak gapo tu salah. Dalam undang-undang negeri, dapleng mutu daripada rupa asal gi jadi rupa menggolang, salah jalacau boleh higap. Maka agama Islam pun sedemikianlah. Belok agama Islam ni Allah Ta'ala wis sempurna, rupa dia sudah cukup lekat mari lama dah. Nampak dah? Agama Islam ni agama hak Allah Ta'ala. Pasal tu Allah Ta'ala wajib beri pahala dosa tu, kerana tuai dia Allah. Kalau kita tanya orang agama lain, buat baik boleh pahala, buat jahat boleh dosa, dia kata gitu juga orang agama lain ya. Tapi kita tanya yang sepatah, dia mau buat baik, dia mau ambil pahala ni siapa? Dia mau buat baik, dia mau ambil pahala ni siapa? Pahala ni peracau. Siapa peracau hak juduk boleh beri pahala baik dosa jahat tu? Situ tak ada jawapan. Agama Islam ni agama Allah Ta'ala sebagai tuan. Pasal tu lah kita kena kenal tuan sungguh. Pasal tu kita kena turut tuan sungguh. Pasal hak kita dah buat ni, ia nak balas dengan pahala dosa.
nak ambil siapa pahala dosa ni, ambil dia Allah lah, kerana dia tu yang berisak. Kenapa? Orang buat hijau rongan, kalau tak kenal tu yang rongan, tak tahu mana tempat buka gaji. Buat hijau tak ada apa, tak tahu tempat buka gaji di mana. Pahaya dak kerja tu hak siapa? Hak tua yang berisak, tua yang rungan. Tak boleh yang kena buat kerja ikut orang lain. Nyemurih dia. Kena turut eci, blok hak dia hatta. Mung kena buat goning, kena besar ning, luah ning nah. Pah kalau kita hidup pandai-pandai, buat besar sikit dia nak, wil luah sikit dia nak, tak boleh. Nyemurih dia kerana dia tua blok. Nampak tak? Ibu bapa yang saya hormati, agama Islam ni satu agama ada tuai dia Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala hatta pula Nabi. Hatta Nabi ni, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Aku tak hatta rasul-rasul malaikat suruh buatmu pakat turau. Aku hatta rasul suruh buat manusia ni pakat ikut, pakat to'ak. Tu rasul aku hatta. Wapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hak Nabi buat, apa hak Nabi tinggal, itulah agama. Itulah agama. Kalau kita nak gin apa molek, hageno tak boleh buat molek. Kita panggil orang baca Quran, tak boleh pala orang. Jamu makan, tak boleh pahala ke? Baca selawat, tak boleh pahala ke? Tak ada siapa jawab kata tak boleh pahala. Tapi beramung tu, kita capur pergi jadi satu piti tu. Hak tu, hak tak kena. Air ketung ke? Air ketung saja, tak ada apa yang diubah. Air kok saja, tak ada apa lah. Ubah kata, tak ada apa. Buat capuk, ha, tak boleh. Tak boleh kan? Ibu bapa yang saya hormati, agama ni buat sebut kata perkara hak nak wia dapat pahala dosa, hak lagu tu witikan kena tengok hak Nabi dah lah. Setiap perkara kira pahala dosa kita buat ni ada pahala. Witikan nak buatlah mana cara lah, hak tu kena tengok contoh hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun. Sesungguhnya bagi kamu rasul, di dalam kehidupan rasul kamu tu adalah contoh tauladan terbaik bagi kamu. Kita orang Islam kalau tengok hak Nabi tinggal contoh, nampak tak molek, bukan orang Islam yang sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun. Orang panggil jumlah tu khabar muntada. Khabar muntada ni ia tak boleh sengir, tak pakar kalau tak ada mana-mana so. Faham? Sesungguhnya bagi kehidupan Rasulullah terhadap kamu adalah contoh tauladan terbaik. Mana kalau kita giduk kata, kita giduk buat benda hak Nabi tak buat, pas kita gi berasa nampak molek, kita tu kurang sempurna dalam agama. Apa? Semua hak Allah Ta'ala, hak Nabi buat tu ayang bab yang adalah contoh tauladan terbaik bagi kamu. Apa dah? Bagi siapa? Liman kana rajullahi wal yaumil akhir. Bagi orang ada memori, ingat sama-sama nak jumpa dengan Allah di hari akhirat. Kerana kita ni kena jumpa dengan Allah belakang kan? Bila jumpa dengan Allah, Allah kira lah mana? Kira amalan soleh yang dia terima. Amalan tak soleh, Tuhan tak terima. Amalan soleh ni ke apa? Hati ikhlas dengan Allah, eci sahih itu sama dengan hak Nabi tinggal tuayang bab yang cukup amalan soleh.
Hati ikhlas dengan Allah, gerak gigi witikan sama dengan celapok hak Nabi tinggal bab dia. Napa? Okey, betul eh? Sebenarnya kita tak reti sok mudah, tapi perangai musim dia kelik semula, kita kena royak pula. Napa? Dengar nah, ibu bapa semua, adik kakak nak pakai atau saya pakai tu terserahlah. Dan saya pun tak pandai royak asko dah tahu ya. Ibu bapa semua, dan ada lagi. Wa ma atakum rusul fakhuzuh wa man hakum anhu fantahu. Gapo hak rasul bawa datang mu ambil, hak rasul lari mu tinggal. Pas ni rasul tak ada bawa dan rasul tak ada lari. Tak leh buat ke benda molek. Ha. Ni makan ni makan fikiran ni. Allahu Rabbi ya Karim. La ilaha illallah. Kita kira lah ni ya. Saya dah buat bisa sok mundah. Rumah kita ke? Rumah kita, orang luar ataupun rumah sahan kita, ya pitu katuk, kita duk nak pergi masuk gung-gung-gung, boleh kalau gitu? Walaupun tak ada tepat pain kata jangan siapa masuk. Kita nak pergi masuk boleh? Tak boleh, kena minta izin dulu. Ataupun kita buat kereta nak pergi di Hanyai. Jalan siap, pagar siap. Ada ke tak pai pocok tepi jalan kata mu jangan tunjuk parit? Ada tak? Tak ada. Tu parit. Hak aku suruh ni atas jalan ni. Hak tu lari dah tu. Walaupun aku tak ada lari. Eh. Kalau main cina pak molek ni boleh buat belakang hal lebih. Wapa mayat-mayat kita tak komat? Wapa semayat-mayat kita tak ber? Ha, tak boleh kan apa? Bapa tak apa? Tak kan boleh. Pasal semaya juga. Baik. Lepas tu komat. Ha, kan? Ada Nabi tak ada lagi. Baik. Oh, orang tak buat tu. Ha, tu kira orang dah lah. Bukan. Islam tuwe ada. Allah Ta'ala tuwe. Bayar hantar Nabi suruh pakat turut, pakat ikut. Ani musim Rabiul Awal ni Nabi beranak. Ada kedok pakai ada buat makhluk tu. Mari di mana? Asal agama, dalam agama ada matra berapa hak kata buat makhluk ni boleh? Terserah kira buah. Buah lu buah tu. Kita kasih Nabi belaka ni. Oi, orang tahu buat makhluk, orang tak kasih Nabi. Eh, Abu Bakar dengan kita siapa kasih Nabi? Abu Bakar awak ke tak? Tak. Umar dengan kita, siapa kasih Nabi? Sayyidina Umar awak tak? Tak. Ya mudah-mudah ni. Bagi hak Nabi buat, bagi hak sahabat buat boleh. Turun lagi, bagi hak mazhab pak buat boleh. Walaupun khilaf di antara mazhab. Sepuluh dengan kunuk ni. Yang mana baca-baca. Ya ada khilaf dalam mazhab. Ikut. Hak kita mempertikaikan sangat. Nabi tak ada, sahabat tak ada, mazhab Hanifah, Abu Hanifah tak ada, Maliki tak ada, Syafi'i tak ada, Hambali tak ada, tak ada belaka. Pas kita kira buat tu buat siapa? Faham tak? Okey, makhluk. Makhluk mari di mana asal? Mula-mula 392 Hijrah. Tak itu kru. 392 Hijrah. Kerajaan Fatimiyah Syiah buatnya di Mesir. Pas Syiah ni banyak makhluk ya kan? Makhluk Nabi, makhluk Ali, Hasan, Hussein, Fatimah, makhluk dia kan? Mula-mula dalam dunia Kerajaan Fatimiyah 392 Hijrah orang mula buat. Makhluk rubat supaya kita baca zangi pekat lingga lagi. Tak. Waktu pakak duk murid dah kau tu pun. Tak boleh. Tak boleh. Bom hari tahun 593. 5 ne 3. Oh ni hapsa ni.
kerajaan Muzaffar. Kerajaan Islam ni, kerajaan Islam. Kerajaan Muzaffar Abu Sa'id Al-Muzaffar. Buat besar hak ni. Tempat dia di mana ni? Di Irbil. Saya pergi Mekah zaman 10 tahun dulu, temu ngawe Irbil. Siapa nak Google, jangan tulis I-R-B-I-L. Tulis E-E. E-R. Ir. Bukan macam Ir, dah. Irbil. Temu. Tulis bahasa Arab sini, ada Google bahasa Arab. Alik Hamzah bawah Ra Boyole. Irbil. Pak tu be Irbil duduk mana? Irbil ni satu kawasan hak ton dengan hak Iraq, negeri Iraq. Duk dalam puak Kurdistan, Chowkat, hak duk lawe kerajaan Iraq, lawe kerajaan Turki nak merdeka sendiri tu. Duk kawasan tu maju dia lon Irbil. Jadi Raja Muzaffar duk meretah di Irbil. Raja Muzaffar ni dia orang buat muluk cara besar-besar. Hak Syiah tadi gung sekaligus batu raik. Boh. Mari timur di kerajaan Ahli Sunnah 562 Hijrah yang buat besar. Buat lahan besar. 1000 ekor unta, 1000 ekor apa kuda, beribu-ribu belaka ya wak. Modal habis puluh-puluh ribu dinar. Buat cara besar. Alai ulama tok guru mana panggil dia mari habis. Hak tu kau nak boleh buat molok. Tu boleh ke? Hak tu bukan nak Raja Muzaffar, bukan nabi. Ya nak dak pelai. Tu bukan alasan. Lagi Raja Muzaffar ni bukan orang molek ya raja. Supaya igat Abu Hanifah masuk go eh. Iga Imam Malik godai Imam Malik Abu Hanifah mati dalam gok. Imam Malik godai buruk belakang-belakang. Mazhabat masuk gok belakang. Cuma teruk dengan tak teruk oh ya. Siapa dah iga dalam tu? Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah Islam. Jangan dok mek raja mek buat jadi Rasulullah. Tak kena. Raja Muzaffar 562 lepas pada Nabi mati tahu. Ya ni mai wak besar. Siapa lagi murid dia yang baikkan? Gian wak laman tu. Tak kata. Zangi yang ada baca lah ni ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada. Kena reti sejarah lah. Kena reti sejarah. Pas Zangi yang duduk baca ni mari bila? Raja Muzaffar dia buat apa? Raja Muzaffar dia apa boleh buat besar? Kerana dia duduk tengok orang Kristian duduk sambut Christmas. Hari Nabi Isa beranak nak tahu buat Kristian. Nasara. Duduk sambut Nabi Isa beranak nak tahu. Patut kita ada Nabi juga apa tahu buat? Mari aku nak buat besar. Muzaffar buat besar. Siapa berani kata puak aku aja? Nampak? Ya buat besar sungguh. Supaya nu duk tengok orang Kristian pakat sambut. Sambut Christmas setiap tahun. Padahal dalam Islam suruh menyalahi perbuatan kaum ahli kitab. Tak kira. Nabi suruh kita menyalahi berselisih dengan perbuatan ahli kitab. Osa dua hari Muharram. Ai kalau kau domo tak depan aku nak teh hari nak nawak tiga hari. Apa menyalahi dengan ahli kitab. Cerak. Okey. Itu Raja Muzaffar. Ingat molek tahu dah, ingat tahu dah. Lagi kita nak karang tahu mai kabi. Patu Zangi mai bila? Abu Ja'far Al-Barzanji. Abu Ja'far ni mari bila? Dia ni orang beranak. Orang beranak 100 ai 1000
250 Hijrah, mati 1317 Hijrah. Baru pepeh, cuba terang. Dia mati 1317, dia hidup 1250. 67 tahun umur Datuk ni. Tua juga karet zangi ni. Nah. Lepas tu 1317. Lo ni berapa? 1444. Lop 1317. Baru 120 tahun. Tua hak dok tulis Al-Barzanji hak kita dok baca tu je. Wa muhayyan kasyamsi min kamudhi'u wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama shadidul haya'i wat tawadhu'. Tua baru mati 127 tahun yang baru. Dia ni mak bapak dia asal dia orang Al-Barzanji. Tok nenek dia orang Al-Barzan. Barzan duduk mana? Duduk di keliling Kelala, kampung Barzan ni. Lah ni kemungkinan jadi ampa. Duduk di Erbil. Buka Google Map nampak. Masjid pun ada. Masjid Al-Barzanji. Ada di sana. Kerana kampung Al-Barzanji. Lepas tu, mokpok dia upayuk meduk di Madinah. Dia diperanakkan di Madinah. Kena tak ustaz ni? Kena tak? Tak kena ya. Dia ni beranak di Madinah. Abu Ja'far Al-Barzanj. Tak ada apa. Tapi dia orang baru ni. Oi, puak baru tak buat muluk. Puak lama. Hei, siapa baru, siapa lama. Ni dengar ni. Ini ilmiah. Ini ilmu. Ini agama. Wahai ibu bapa. Buai puak tu dulu. Buai puak. Saya tak ada apa. Nah, cuma kena beri kenyataan agama. Kena beri kenyataan agama. Nah, supaya kita ni boleh faham. Nampak dah? Jadi tuai hawa surat zangi hak kita nak baca ni baru mati 127 tahun yang baru. Ani baru mari zangi mokluk-mokluk zangi ni. Pah dia ni ahli hadis ke? Dak. Tok guru orang alai fiqh bahaya karir orang alai sejarah, dia karir sejarah buat nama kita Al-Barzanj. Buat apa? Kerana dia orang puak Al-Barzanj, dia nama Abu Ja'far. Supaya kita lah bila pergi Mekah, orang nama Abdullah bin Ismail bin Yusuf Al-Fatani. Tak ada dia pergi Mekah, dia pakai lakab. Orang Arab ni dia pakai gelar Kroni tu, Abdul Ghani bin Yusuf bin Ismail Al-Fatani. Napa? Jadi Abu Ja'far Al-Barzanji, dia ni orang karya sejarah Nabi buat cara syair cak kalai patung Arab. Napa tu? Baru ni, baru ya. Pasal tu dalam sejarah dia ni banyak hak-hak hadis palsu. Hadis palsu supaya dengan mula-mula jadi ninuk Nabi Muhammad. Hak ni ulama sedunia pakat tolak. Kerana berlagu dengan ayat Quran, berlagu dengan hadis. Oh, tak kena, tak kena, tak kena. Malah Nabi mati Asiah dengan Maryam jadi bidan. Aida tok bidan nama Asyifa. Mak Abdul Rahman bin Auf. Mari jadi tok bidan malam tu. Dia nak kaya. Wiharak, dia pandak. Dia kaya gig. Kita tak secaya tak apa hak dalam zangi dia tu, hak tak kena tu lah. Pas bukan kita duk perakat kata tak kena. Ulama dulu-dulu tu, hak lepas pada dia buat tu, orang main duk rak tu banyak. Bukan kita. Nampak? Kita lah ni sendiri, kita kena buat dulu lama dah. Mari tengok, mari dengar lah ni YouTube. Oh lah ni sendiri, kita boleh dengar lah tulik ni. Jangan tak dengar lah. Malah dengar buat ni dengan lagu. Tu tak pakai pula. Ibu bapa yang saya hormati, yang saya kasihi.
Berarti molek nah ini ilmu. Kena minta maaf dah. Ai sorok saya tu jadi kasar sikit, minta maaf lah. Nah. Biasalah sorok tu jadi degah. Buat kau takut dia tak dengar. Nah, tak apa dah. Apa dah? Alhamdulillah. Jelas pada kita, kita kembali kepada sejarah pula ni. Nah. Zaman Nabi Muhammad tak ada makhluk nah. Eh, nak buatkan dia sendiri. Eh, Nabi ni aku tak ajar habis. Siapa nak tidur dengan bini hajar doa. Nak pakai kain baju baru pun hajar doa. Pakai nu tak hajar. Cara kasih dia. Ah, okey. Zaman Nabi tak ada buat makhluk. Zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Usman tak ada makhluk. Tak ada nah. Atu mari zaman Abu Hanifah. Ingat tahu. Ini nak ori tahu pula ni. Abu Hanifah dia beranak 80 Hijrah. Abu Hanifah mazhab mula-mula nah. Lama aku ahli sunnah. Orang tanya mazhab pak tak tahu, tahu nama. Nak belato tak anda. Oi, tak leh gitu. Ha, berarti je. Mu kena tulis tepat dinding. Rumah. Aku nak pagi-pagi tengok. Mula-mula Abu Hanifah. 80 Hijrah. Beranak. Mati dia 150 Hijrah. Mezahat mula-mula. Abu Hanifah ni. Banyak ke Fort Paki. Afghanistan. Dah, Bangladesh. India. Tak apalah. Boleh berlaku sebenarnya. Yang kedua mezahat Malik. Malik ni salah seorang anak murid Abu Hanifah. Malik ni beranak dia 93, mati dia 179 Hijrah. Mazhab nombor 2 lah Malik. Maliki. Anak murid Abu Hanifah, salah satu pada gurunya. Kebanyakannya buat Afrika ni, Malik ni. Nah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i beranak 150 Hijrah. Tahu Abu Hanifah mati. Mati. Mati Imam Syafi'i bila? 204. 204. Imam Syafi'i mati 204. Makna 54 tahun ya umur dia. Mazhab nombor 4 Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Hanbali ni bila 194 beranak, 241 mati. 194 beranak, 241 mati. Mazhab Bosu Hanbali. Ya leh. 241 habis rum mazhab. Patu makhluk mari mula-mula 392. Ah. Tekah hanya tekah jauh mana ni, bukan tekah dengan Imam Syafi'i ni, tekah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tengok dengan Imam Syafi'i, kalau tengok dengan Imam Syafi'i mati 332 tahun, Imam Syafi'i mati makhluk baru mari, kena kita ni. Kira semula 3 3 ni 2 3 ni 2, look dengan Imam Syafi'i mati 204, 158 tahun. Eh, berapa dengan mulut Imam Syafi'i tak buat mulut dah. Kerana Imam Syafi'i mati 158 tahun, baru Syiah mula buat makhluk. Surat Zangi tak ada lagi. Eh? Tak ada. Dengan kajian Muzaffar buat, Imam Syafi'i mati beratus-ratus tahun. Mari surat Zangi ni. Jangan sabit dengan Imam Syafi'i lah. 1317 buah 204, 1113 tahun Imam Syafi'i mati, baru timur surat Zangi.
Wah, kita mazhab Syafi'i kena buat bolok kan? No, katalah tu tak kena. Saya nak wijelah ni. Dia mau nak buat-buat ah. Pah, akhirat gi jawab depan Tuhan lah. Saya wayak dah. Dan saya tak ada hukum kata makruh ke haram dah ni. Tak ada hukum. Hukum tu kena tanya untuk guru tu, untuk baba lah. Nampak dah? Saya nak wayak, saya tahu ni. Tak wayak tak boleh. Pah, saya tak boleh buat lah kerana ilmu. Saya tahu kata Nabi tak buat, saya tak buat lah. Kau segi buat lawan ilmu, murid Tuhan pula. Gino dia buat amal bagi kamu. Tak tahu, kamu tahulah lain, dia buat amal lain. Imej B.I. mati dengan tuai surat Zangi beranuk 1113 tahun. Allah ni tarang hijrah beranuk mati. Janganlah ibu bapa tolong sia ke diri ni, kita buat pesek berakendah dapat pahala dosa ni, ya kena tengok contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk tengok nampak molek, nampak kena, tak leh. Kan nampak molek, nampak kena, tak kira berlaku zaman Imam Malik. Imam Malik duk di Madinah, orang nak pergi haji Mekah, ya tanya Imam Malik, hei, kita niat umrah, niat ihram di masjid Madinah lalu tak leh ke? Masjid Madinah ni pahala besar, kelebihan ada kubur Nabi. Tak usah niat di Zulhulaifah lah. Kita duduk di Madinah nak mari Mekah, kena niat umrah di Abyar Ali ataupun Zulhulaifah. Nah, Nabi yang niat situ. Buat mari zaman Imam Malik, ada seorang anak murid dia lah dah. Minta nak niat umrah di Masjid Madinah. Kan masjid yang lebih ke apa? Lepas tu, tak sampai Zulhulaifah lagi Zulhulaifah. Kau jadi tengok dengan otak kau molek lah. Imam Malik kata tak leh. Mu nak masuk neraka kan? No, mu nak kacilah tu. Eh, tak kek kita niat. Ha, kedi niat di sejak Nabi sampai nak masuk neraka. Imam Malik kata ha, niat tu tak apa. Hamu tak lawan Nabi nu nak masuk neraka nyu. Hamu wak tak serupa dengan Nabi tu. Hamu dah gandah kaki Nabi tu. Situ hak neraka nyu. Ha tu fikir otak tu. Zulhulaifah dengan Masjid Madinah dalam 4 kilo ya kan? Itu dah ingat tak? Lebih kurang ya. Abyar Ali ke? Nabi dari Madinah nak pergi Mekah, di Abyar Ali Nabi niat ihram. Mandi-mandi sudah siap, pakai ihram, naik atas unta, bawa unta bergerak, Nabi labbaik Allah. Nabi niat situ. Ha, kalau tengok lebih molek nu sejak Nabi. Tak leh. Ha, gano siapa masuk dengan kohan niat. Bukan kadi tu, kadi mula lawan Nabi. Allah. Main tengok nampak molek ni, ha, banyak perkara. Banyak main cina nampak molek. Eh, hak dah buat benda salah yang musuh dah, hak zina pun musuh, hak minum arak pun musuh, yang tahu kata salah. Main benda salah berasa kena ni ai. Susah nak, susah nak obat ke panggil. Dak situ. Wal'iyazubillah. Dua kali lah. Kita berasa nampak molek benda hak Nabi tak ada tinggal contoh teladan. Dua ya. Satu, hak kita dak pelan baru ni rasa lebih molek pada hak Nabi buat. Tak kena dah. Kena uswatun hasanatun. Contoh teladan yang terbaik bagi mu. Jadi kita dak buat benda pula ni ada pesepa. Bel nak nak tu baik banyaklah umur kena bel. Mari teman no, bel waktu limo. Bel Zuhur, bel Asar, bel tu. No tu baik banyak. Nanti kubur bel. Mari teman tu. Ai bel tak leh pala kan. Ha. Mai cina bok molek. Alteh. Jadi hak Nabi buat dulu tak boleh lah. Nah, kasar tu kasar. Eh,
Dia pun berasa molek. Dia pun buat. Mana orang Nabi buat dulu kurang molek ke? Eh? Tak berani tu. Oh, kurang molek. Aku pun lebih molek. Hakikatlah tu. Pasal sampai tu yang berani buat tu. Ataupun yang kedua, mung tak ada kuasa nak turut Nabi dulu lagi. Nabi ke Nabi, aku suku. Kadir belakang dua ni. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Surah Ibrahim. Katakan surah Ibrahim. Kru. Allah. Ingat nama surah. Nak sebut. Tak boleh. Baru ni duk sebut nanak minggu. Allah. Ibrahim. Baik dah. Allahu Akbar. Dia gitu ngaku salah di padang mahsyar. Hak ni hak teruk. Dunia tu siapa dah royak dia. Betul lah, kenolah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. Tolong royak we peringatan pada manusia satu hari yang Allah Taala bawa azab sampai kepada waktu. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Orang tu katakan puak-puak zalim kata, ya Allah, takhirkanlah, bawa kami, kalah kami semula, ya Allah, kepada ajal yang sedikit, ya Allah. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Nasaya kami nak samuk suruanmu dan kami nak turut rasul. Ha ni gi hari akhirat. Allah. Kesia sungguh. Ini sungguh. Kena pergi dengan setiap negeri ni. Kerana cerita ni berlaku. Lepas tu, jangan kena tak kita. Pak tak dengar tu menyanyi. Pak dengar cakap dah. Alhamdulillah. Minta nak kelik ke dunia suta. Buat apa? Satu, nujib da'wataka. Aku nak terima suruhanmu, ya Allah. Baru aku nak dengar perintahmu. Yang kedua, wa nattabi'ur rusul. Baru aku nak ikut rasul. Ha ni. Kedi besar tak ikut rasul. Mana ni? Jelas mengaku nak kelik ikut rasul. Apa boleh kelik tak? Allah Taala tanya kelik. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Eh. Tak kira dunia dulu mu ni supah. Mati-mati tak kelik dah semula sepening. So, ulama kata, yang kedua, tak kaya jamin dulu hari tu ada hari dia oyak ke mung kata turut rasul gini-gini. Mung kata aku tak usah siapa buat kanu, tak kocak dah. Gitu dulu hari tu lah ni pula tu. Tak kaya mula tu. Malakum min zawal. Orang nak tolak tak gonya mung dulu. Orang oyak kata tak kena. Dulu laku learning lah ni. Oi. Tak kaya mung perangai lah tu dulu. Ani dah baca Quran, tak tahu ke? Cerak dah Quran, tak ada tetah lembut. Allah.
ibu bapa, Allah tolong kesian belah ke diri sendiri nah. Allah Ta'ala nak wayak mari siap-siap dah. Nah, dalam Quran dia cerita hak ayah nak tunjuk di hari akhirat esok tu wayak taruh dah sifat PA perangai balas tu lagu ni. Kita dengar boleh tak plan di sendiri jangan pesen ni. Hak tak dengar nyanyu. Hak tak dengar nyanyu. Tak ada salah dah. Ya ku senang habis dah lah Quran 30 juz ya. Mung ya tak reti, tak doli, tak faham. Allah. Ibu bapa. Imam Syafi'i. Kaedah Imam Syafi'i nah. Ni. Orang dia kata hangana tak boleh buat dah Nabi tak ada lagi. Tak kena apa oleh benda tu. Imam Syafi'i katakan. Lakinna natibi'u sunnah. Fa'lan au tarkan. Aku. Turut sunnah sama ada hak Nabi buat aku buat, hak Nabi tinggal aku tinggal. Tu Imam Syafi'i. Hak Nabi buat buat, hak tinggal tinggal. Tu sunnah Imam Syafi'i turut Nabi. Karena Imam Syafi'i orang panggil orang gelar apa nasrus sunnah, orang yang mari bela sunnah. Kena ikat sanggup belakang ni. Imam Syafi'i kena sanggup. Siapa ikat? Kajian Islam. Ulama lain hendak dengan kerja esok hingga dia. Kenapa? Kerana dia ni tak serupa dengan hak buat kita ramah. Masa tu tak orang mengikut apa dia. Ya? Engkau kerja ada murid ni. Allah ibu bapa. Sebagai serup kesimpulan. Ha makhluk. Nabi tak ada buat. Sahabat tak buat. Mazhab pak termasuk Imam Syafi'i pun tak buat. Lepas pada Imam Syafi'i mati 158 tahun. Kerajaan Syiah mula-mula buat. Lepas pada tu Kerajaan Muzaffar 562 Hijrah. Imam Syafi'i mati 300 tahun lebih. Mari buat acara besar-besar. Nah. Lepas tu surat Zangi ni baru 127 tahun dia tuai mati. Zangi tak ada lagi masa tu, masa Majam Zofar tak ada lagi Zangi. Nampak? Baru Zangi ni hak paling baru hak kita dok buat makhluk di tanin ni baca Zangi buat makhluk. Sama dalla ni pakak dok belagu bahasa Melayu pula. Nah. Jadi Sukdi tak reti juga kerana dalla ni dok ralik dengan lagu sedap. Macam-macam lah ni lagu Nasik, lagu Marunding, lagu Dahdung. Bakat kedua tu. Tak apalah. Benda yang tak ada asal ni pakai rekoh. Kalau yang ada asal, ya kena tiru belak dia. Nah, supaya kita, supaya saya royak awal lah. Agama Islam yang ada tuwe Allah. Tuwe Allah ni juga beri pahala rasa kita. Lepas tu, kalau kita nak pahala, buat turut hadiah hajar. Boleh pahala. Kalau kita lawe, boleh dosa. Tu ya. Ibu bapa yang saya hormati. Itu. Jadi Zangi ni 1250 beranak mati 1317. Tua ju buat Zangi baru mati 127 tahun. Jadi hei ibu bapa semua, kalau nak buat makhluk, nah kita buatlah ning pula. Benda tak ada dah. Pinak we ada pedah nak buatlah anu. Panggil orang, we orang ceramah. Sejarah Nabi. Karena molok-molok sejarah Nabi. Eh, panggil orang mari ceramah. Ah, ha, lepas tu jamu makan. Ha, sudah. Tak sedek selawat yo 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 ye. Nah, karena jadi pitipitan we panggil. Buat pitipitan, ya kena tengok contoh dah. Napa? Oh, lepas tu bila-bila ada wak kereta, bila-bila ada matang suruh orang duk berzikir, lah mana Nabi buat kan tu? Hak tu, hak tu hak masuk, hak umum dia panggil. Pasal kalau tak buat tak apa kita, bila-bila jalan kan nak ngatik, ngatik, saya ngatik sudah. Ah ni tak leh bila Rabiul Awal ni siapa tak buat, oh. Siapa belanja satu dinar, Allah Ta'ala awi gini, gini, gini. Eh pelik weh. Benda tak ada je boleh kata belakang lah. Nah, Abu Hasan Al-Basri kata
Kalau aku ada harta gunung mah, aku nak berhabis dengan awak pondok. Oh, mari di mana? Asal Basri 110 mati. Duk bergaduh rana pondok kau tiba pih ya. Mari di mana lagu tu? Eh, benda pelak-pelak ni. Kena cek kan tengok. Jangan oyak kau orang belakang gitu. Nyanyu. Apa? Akhirat tengok jawab. Ni hak saya nak oyak malam ni. Saya kena jawab depan Tuhan. Sabik kita royak benda dari Allah, dari Rasul. Amun jadi anak wali juga siapa aku. Ha, tak apa lagi tu. Pahal kena murid. Ha, mana buat murid mereka ni. Ya mudah-mudah. Jangan waktu baik hak kita. Orang dengar kata hak kita. Kata hak ulama. Kata hadis. Ha, teruk. Lalu kita boleh dengar nah, pelak-pelak dari YouTube nah. Wal'ayyazubillah. Saya menyuruhlah dia. Ingat kata-kata kita ni kena dijawab depan Tuhan pula akhirat. Itulah saja untuk malam ni. Ha makhluk. InsyaAllah dah kita reti. Dan tolong siapa dah. Jangan berkelahi, jangan kelahi. Eh. Jangan kelahi. Minta jangan kelahi. Wayak benda kepada saing kita yang boleh wayak. Atau boleh wayak, sudah. Lepas nak berkain. Orang berkain ni tak ada alasan. Kalau ada hadis kru'ah, ya tak berkain. Kerana kita jadi anak kuali Allah. Itu royak kau kira, ya. Pada baikkan apa kalau kau ada modal? Kalau tak ada modal, tu nak tepi. Nak rumah belalah, cuping telinga panah, cing. Wal'ayyazubillah. Ibu bapa semua. InsyaAllah, ya. Nah, itulah yang kita dapat dengan malam ini. Marilah. Kita mari jadi hamba kepada Allah, umat kepada Nabi Muhammad. Bermazhab Syafi'i. We manjai. Nah, insyaAllah. Wallahualam, maaf salah silap sikit sebanyak, terkasar, tersalah insyaAllah. Apa yang kita dapat dengan malam ini, semoga kita jadi bahan bekalan untuk kita hidup dalam beragama. Nah, itulah saja. Wallahualam. Astaghfirullahalazim li walakum. Wa fawidu amri ilallah. Innallah basirun bil ibad. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.